Pemirsa, menikmati makan malam dengan nuansa romantis tentu menjadi idaman semua orang. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati makan malam yang berbeda, di Batam ada lokasi untuk makan malam bersama pasangan Anda sambil menikmati menu barbecue dengan suasana tematik. Berikut liputannya. Setelah beraktivitas seharian, tentu membuat banyak orang merasakan kepenatan dan kejenuhan. Untuk melepas kepenatan kejenuhan, biasanya kita mencari lokasi yang santai untuk sekedar makan malam ataupun berkumpul bersama teman dan kerabat. Nah, di kawasan Jodo Batam, ada restoran yang mempunyai lokasi strategis, santai dan nyaman untuk bersantai dan menikmati makan malam. Biasanya, pengunjung ataupun wisatawan yang datang, yang paling pertama dicari adalah ingin menikmati suasana romantis sambil barbecue dengan nuansa tempat terbuka. Nah, di restoran ini menghadirkan paket barbecue yang berbeda dari lainnya. Pengunjung sengaja datang ke tempat ini di akhir pekan atau di Jumat malam dan Sabtu malam sambil menghabiskan liburan. Menariknya, pengunjung yang datang disuguhi beraneka macam menu barbecue dan didukung dengan tematik yang berbeda di setiap minggunya. Yang pasti, suasana lebih meriah dengan dekorasi, waiter dan waitress juga akan menggunakan seragam sesuai dengan tema barbecue Friday Night Event ini. Untuk memberikan pengunjung lebih nyaman dan betah berlama-lama di sini, pihak manajemen juga memberikan live music yang menemani pengunjung sambil menikmati makan malam. Romantis kan? Pengunjung pun juga diperbolehkan loh untuk melantunkan lagu dengan suara emasnya. Kita mengusung tema yaitu Thanks God It's Friday. Jadi kita bersyukur kalau kita udah nyampe umur kita di hari Jumat lagi. Jadi kita mengadakan acara barbecue night dengan harga yang sangat murah dan sangat kompetitif masuk di saku gitu ya. Di mana tamu kita manjakan dengan berbagai aneka variatif dari grill, pasta, juga ada roast chicken juga gitu. Di antaranya untuk grill-grillnya ada dari seafood, ada dari chicken, dari ayam, dari beef, juga dari ini juga ikan juga ada. Ada juga kita masukin menu-menu tradisionalnya yaitu maranggi, pepes ikan, sama kita masukin juga. Jadi kita berusaha untuk memanjakan tamu di sini. Nah, bagi Anda yang ingin melepaskan kepenatan, tidak salah jika berkunjung ke tempat ini bersama pasangan atau rekan kerja Anda. Pari Bintani dan Aceng Junaidi iNews melaporkan.